Halo guys, balik lagi sama gue di channel review. Kali ini gue masih sama nih main The Child of Celandrina tapi yang hard nih. Karena dari kemarin tuh gue game over mulu guys. Gue akuin ini emang susah banget sih yang hard. Jadi kita coba aja lagi ya. Ini langsung kita skip aja. Pertama-tama kita harus cari kunci dulu guys. Nah nih, langsung dapet kan. Ini gue mainnya sendirian lagi. Gue tuh sebenernya tuh dari kemarin tuh kalau main ginian tuh ditemenin sama temen gue guys. Karena sekarang sendiri kayak agak takut gitu ya. Apalagi yang hard kan. Pertama-tama kita ke kanan, tadi gak dapet apa-apa. Ke kiri, ini ruangan pertama. Sumpah gue takut banget guys. Nah ini udah dapet satu. Terus kita ke sini dikunci. Kita ke lurus aja. Sini kita lurus aja dah. Ya. Nah, gue malah satu sama dia guys kayak di apa ya? Dikejar-kejar gitu lah pokoknya. Kita ke atas aja dia langsung. Ke lantai atas itu guys. Ini mah nanti ya terakhir belakangan. Karena kalau di atas kita udah nemuin semuanya tuh enak guys, tinggal yang di bawah-bawah aja gitu. Kan kita harus dapetin inian ya, buku gitu loh guys. Itu ada di lantai bawah, jadi kita ke atas dulu biar nanti sekalian gitu. Kita buka lemarinya, nggak ada. Pintu pertama ini ada darah tapi full kan. Ini kita ke sana aja guys. Ini kardus nggak ada juga, nggak bisa dibuka guys. Di sini nggak ada apa-apa juga, nggak ada apa-apa juga nih guys. Fotonya Celandrina. Kita ke sini kayaknya tuh. Pintu yang di sini tuh pada nggak dikunci gitu guys, pada nggak pakai kunci maksud gue, beda sama yang di bawah. Nggak ada apa-apa, ke sini nggak ada apa-apa juga. Kita ke meja makan dulu, nggak ada apa-apa juga di sini. Tuh dapet. Kita nyari serpihan-serpihannya di ini aja dulu guys, di lantai atas. Sumpah gue takut anjir. Yang hard tuh susah cok tuh. Biasanya gue udah dapet banyak di sini, tapi ini dikit banget. Sana belum guys. Jangan sampai ada yang kelewat guys. Tuh ini darah gue masih full. Gak ada apa-apa. Oh nih. Wah. Gue udah tahu sih sebenarnya, tapi kayak masih agak kaget gitu aja sih. Tuh. Kayak gitu tuh, darahnya kan lumayan ya, nyedot banyak. Mana sih? Untungnya kita masih ingat. Tadi kesini udah ya? Oh, kesini belum, Neng. Nih, oh, darah. Nah, kita ke pintu ini. Oh, ini pakai kunci ternyata. Tapi semoga aja sih ada ya, dapet. Nah, dapet kunci lagi, setidaknya tuh dapet timbalan gitu, guys. Gak ada apa-apa. Gue ngeribet nyaru gitu loh, guys. Kalau pintu ini nggak bisa karena ini tuh pintu yang terakhir yang harus kita kunjungi. Terus ini kemana guys? Ke sono. Nggak ada apa-apa guys. Oh ini pakai kunci juga. Nggak ada apa-apa lagi. Tuh nggak ada apa-apa guys. Tuh kita lihat dari jauh aja nggak sih? Karena dia tuh lompat tahu di sini. Gak ada apa-apa kan? Ya lah, gak usah ya. Males aja sih. Ini kamarnya Celandrina apa Celandermen ya? Eh, ada. Terbalik. Gak ada apa-apa, alhamdulillah. Kayaknya yang di atas sudah semua sih guys. Jadi kita cari yang di bawah. Nah, kita harus bergelut dengan Celandrina dan juga laba-labanya. Gue males banget sumpah. Kita dari pintu yang deket-deket dulu aja lah ya.
Ini kunci. Kalau di sini tuh harus butuh banyak kunci karena banyak ruangan yang emang dikunci gitu. Di sini nggak ada apa-apa. Di sini biasanya tuh ada ini yang tahu kunci. Sumpah gue takut banget ketemu laba-laba anjir. Nah, ini dikunci. Tapi nggak ada. Ada. Darah, tapi darah gue masih banyak sih. Sumpah, gue takut. Gue takut banget ketemu laba-laba anjir. Dikunci lagi. Ini pintu pertama. Ini yang sebelah kanan nih pintu kita masuk. Nanti kita lurus ya. Ini kunci. Nah, kita cari di sini aja, guys. Kalian di sini ada kunci ya, guys. Gak ada apa-apa lagi. Lalu kirain lah. Itu dia. Kita butuh satu lagi, guys. Sumpah gue takut banget. Tuh laba-labanya tadi lu lihat gak sih di situ anjir. Kanan nih. Gue takut banget anjir. Kita pintu itu ingetin ya guys, pintu itu belum dibuka. Saya ajak puter-puter aja dulu. Sumpah, tuh kan gak keambil anjir darahnya. Sumpah susah banget anjir.